tapi jalan-jalan itu kayak juga akhirnya karena lihat adanya pakai stroller, dia mau pakai stroller juga. Ini kita lagi di try, kita mau makan mie di Amsterdam. Ini jadi di lift mau turun, restorannya itu di restorannya di Central Station, tapi di bagian bawah. Restorannya itu di situ. Saigon Cafe. Itu kalau lagi siang ada menu lunch yang murah 10 euro. Bisa dapat makanan dan starter. Saya pesen dulu, nanti saya kasih lihat model mie-nya gimana ya. Buat minumnya saya pesan lemon iced tea sama lemon grass iced tea, harganya lumayan mahal untuk ukuran minuman, harganya 3,5, yang lemon grass iced tea 3,5. Yang saya seneng di sini soalnya buat sayurannya nggak pelit ya, banyak banget ya, bisa makan mie doang. Jadi kita baru aja turun train, udah sampai di Demon. Ternyata masih lanjut makan es krim. Kai, small. Saya melon. Suami makan. Yeah, the blue one is called Smurf. Suami makan pistachio dan mango. Saya makan melon. Yummy Kai. What ice cream then? Yellow ice cream. Okay. Colornya cuma yellow. Okay. Nah, tadi yang rencananya tuh kita cuma pergi makan noodles aja di Amsterdam. Tapi pulangnya karena mau beliin beberapa celana Kiara. Kiara tuh agak lebih montok ya dari Kai dulu. Jadi banyak celananya yang udah gak muat. Kita tadi beli beberapa celana, nanti harganya saya cantumin di bawah ya. Ini, jadi yang barang kedua 50%. Lucu ya. Celana pendek. Celana juga. Terus beli piyama buat Kai, piyama yang pendek. Beli piyama yang panjang juga buat Kai. Terus suami beli atasan sama bawahan buat yang kayak buat dipakai di rumah gitu. Terus beli ini, so cute ya, buat kalau nanti summer buat Kiara. Ini juga buat summer juga. Nah, ini tadi diskon 70%, jadi harga aslinya 13 euro cuma tinggal 4 euro.
dapat 2 biji celana. Jadi masing-masing celana tadi 2 euro, tak sampai 2 euro ya. Lucu banget ada gambar semangkanya. Sama beli beberapa bandok. Nah ini masing-masing harganya 6 euro. Sayangnya di sini tuh bandok aja susah, tadi carinya tuh susah banget. Nah ini yang model ikat kepala gitu, motif. Begini doang, model biasa gitu. Jadi ini tadi masing-masing 6 euro. Ini motif cupcake. Yang ini motif begini doang. Ini juga 6 euro tadi. Jadi itulah belanjaan hari ini buat Samar. Terima kasih sudah bergabung dengan vlog hari ini. Ikut jalan-jalan sama kami naik train, terus makan noodles, terus makan es krim, dan unboxing belanjaan baju. Sampai jumpa di vlog berikutnya.